Yo, hi guys, balik lagi bareng aku Swanglu. Dan untuk di video kali ini, aku bakal coba untuk survive selama 100 hari di Pixelmon. Anjay, Pixelmon boy, let's go ya guys ya. Jadi untuk mod ini aku tidak terlalu mengerti ya guys ya. Jadi aku sambil belajar juga di 100 hari ini. Dan gak usah lama-lama. Jadi jangan lupa kalian pencet tombol like dan subscribe. Ya, bisakah kita mencapai 2000 like? Gak tahu sih. Jadi menurut kalian, ya semoga aja kita bisa. Dan jangan lupa untuk join Discordku, linknya ada di deskripsi. Dan Instagramku, linknya ada di deskripsi juga. Segitu aja sih. Dan kita ke videonya. Let's go, bye! Nah, ini shader. Jadi nanti ini Pokemon apa? Di desa 1-5, aku sudah spawn di Gisya. Jadi aku langsung mengambil kayu. Dan aku juga mengambil batu. Let's go, Gisya. Dan di sini aku ketemu dengan bapak pemancing, anjay. Setelah itu aku sedikit mengambil beberapa apricorn gitu. Udah sedikit terus berapa ah? Gak tau lah. Lalu di sini aku ketemu dengan Morph Tutor, tapi aku gak tahu mau ngapain. Lalu aku ketemu Pikachu. Level 50, bro. Pargis. Dan di sini adalah pertarungan pertama Pokemonku, guys. Atau berduel gitu, boy. Mantap, men. Dan di sini aku menang, anjay. Terus naik level, boy. Lalu di sinilah pertarungan yang kedua. Jadi ya, aku liatin aja gitu, nggak apa-apa kan. Setelah itu aku ngambil apricorn lagi karena disuruh ngambil yang banyak gitu ya, semua jenis gitu untuk membuat pokeball atau ball-ball yang lain nantinya. Setelah itu di sini aku mencari beberapa iron dan pokoknya cari ore-ore ini gitu karena bisa ditukarkan ke ini Morph Tutor gitu untuk mendapatkan skill yang lebih bagus gitu nanti guys. Pokoknya aku ambil ore-ore yang ada gitu. Setelah itu di sini aku ketemu tempat heal gitu ya. Dokter lah, rumah dokter gitu ya, rumah sakit gitu, boy. Terus aku ambil sedikit chestnya. Dan di sini aku ketemu dengan Pokemon yang namanya, wah keren banget, boy. Let's go, guys. Siapa nih, boy? Ini keren banget namanya, guys. Setelah itu di sini aku menaikkan level Pokemonku supaya ya biar keren gitu, guys. Ya, biar jago gitu. Dan di sini aku ketemu Pokeball, jadi aku ambil dan dapat heal ball. Di sini juga ada rumah sakit lagi. Jadi aku ya heal dulu Pokemonku. Setelah itu di sini ada chest, jadi aku ambil. Dan di sini aku memulai menanam apricorn. Karena ya kita butuh ini buat ball ya guys. Lalu di sini aku merapikan barang-barangku karena tempat ini bakal jadi baseku. Setelah itu aku juga menaikkan terus level Pokemonku. Supaya ya jadi GG tentunya, boy. Let's go guys ya, anjay boy. Nah di sini tuh ya lagi bertarung dan di sini Pokemonku evolve jadi Brixen. Gila keren juga namanya ya. Dari Fennekin jadi Brixen dan masih berduel. Pokoknya aku bantai semua Pokemon yang kecil-kecil gitu karena kalau yang besar nggak bisa. Jadi di sini aku dapat skill baru, jadi aku pindahin aja ke Tail Whip. Jadi ya bagus gitu. Setelah itu di sini aku mau manen sedikit apricorn supaya bisa ditanam lagi gitu. Di hari ke-6 sampai 15 aku ya mining karena aku masih butuh banyak banget ore, apalagi iron dan aluminium. Sangat berguna banget untuk membuat pokeball dan lain-lainnya gitu. Di sini aku membuat hammer dan ya karena cara pembuatan pokeball itu harus pakai hammer ini. Ya sedikit lama sih tapi gak apa-apa gitu karena emang begini caranya. Dan di sini aku membuat pokeball, jadi ada 15 pokeball dan ini aku sedang menangkap satu pokemon yang namanya Darling ya. Ini itu termasuk pokemon yang pink form gitu, jadi ya sedikit langka lah gitu boy. Yes, dapat guys. Itu adalah Pokemon keduaku aja, boy. Dan di sini aku juga menangkap Magikarp. Ya karena ini bisa jadi Gyarados gitu. Jadi aku pengen nangkap ini. Oke, dapat. Lalu dikarenakan level untuk evolve-nya itu di atas 20-an gitu. Jadi aku harus leveling lagi si Magikarp ini supaya bisa ya gitulah. Evolve gitu biar jadi naga boy. Let's go guys ya, anjay. Dan di sini aku sedang menangkap si Z Viper guys supaya aku punya Pokemon lagi gitu ya.
Dan Pokemonku jadi 4 sekarang, boy. Let's go, guys. Dan sini aku manen sedikit Apricorn karena di sini aku bakal coba untuk menanam lagi Apricornnya supaya jadi lebih banyak gitu, boy. Let's go, ya, guys. Ya, mantap, boy. Di sini aku melawan beberapa orang di gym, bukan beberapa sih, semua orang yang ada di gym supaya aku bisa jadi penguasa di gym ini, guys, di tempat desaku gitu ya, atau rumahku, boy. Jadi harus aku bantai semua gitu. Ya, di sini lawan beberapa orang gitu yang pakai baju mining-mining gitu, dan di sini aku melawan bos yang punya ini gitu ya, ketuanya gitu. Dan aku ya berhasil tentunya, boy. Jadi keren sih ya. Ini adalah pertama kali aku mengalahkan Jim. Ya, mantap. Dan aku menang dan dapat beberapa item seperti Galarian ini atau Quake itu. Dan setelah itu aku mengambil beberapa ore yang ada di bawah gym ini, karena siapa tahu penting gitu ya, kayak Firestone, Thunderstone gitu-gitu ya. Jadi aku ambil aja semuanya. Setelah itu aku lanjut lagi untuk farming level C Magikarp. Dan di sini aku membuat beberapa Pokeball lagi. Lalu di sini aku membunuh beberapa monster yang ada di swim supaya aku dapat slime ball. Karena slime ball ini aku bisa membuat mechanical anvil. Jadi ini sangat membantu banget untuk membuat pokeball, guys. Lalu aku memanen lagi si Apricorn. Let's go, guys, ya. Lalu di sini aku mencoba untuk melawan Keldeo, tapi ya aku kalah karena levelnya 50. Dan di sini aku membuat mechanical anvil lagi karena menurutku satu doang kurang gitu. Dan di sini aku membuat timer ball, tapi nggak tahu sih aku kenapa buat ginian gitu. Aku coba-coba aja. Dan di sini aku ketemu Jinjar. Ini ada shopkeeper, ngapain gitu ya, mahal banget lagi. Di sini aku ketemu Jinjar, tapi nggak kuat udah gitu. Jadi aku lawan bos yang ada di Den In aja. Dan aku dapat beberapa item, 2 doang. Setelah itu aku lanjut mining lagi karena aku butuh iron yang banyak atau aluminium. Dan di sini aku juga mencari koal untuk membakar nantinya. Di sini aku melawan Pyukumuku di bos di Den In gitu. Ya, untuk cari barang tentunya. Lumayan kan dapat rare candy gitu. Bisa untuk menaikkan level Pokemonku. Di sini juga aku menangkap sih gitulah namanya, gak tahu aku. Pokoknya aku tangkap ini dan akhirnya di sini Magikarp evolve. Yay, akhirnya aku punya Gyarados. Dan ternyata ini udah hari 16 sampai 21, itu guys ya. Di sini aku mining lagi karena aku masih butuh banyak banget ore yang ada di sini gitu. Karena ini bakal perlu banyak banget, guys. Dan di sini aku ketemu diamond pertama. Let's go. Dapat 4 dan aku dapat diamond lagi. Parah, guys, ya. Di sini juga aku ambil gold lagi, ada lapis juga. Di sini aku ngancurin si spawner karena aku dapat spawner ginian. Jadi karena gak guna, aku hancurin aja. Setelah itu aku membuat pokeball lagi. Bukan membuat pokeball. Di sini aku membuat palet untuk bikin healer, buat healer ya, atau PC mungkin. Pokoknya buat begituan. Dan di sini aku ketemu Eternatus, tapi ya kalian tahu lah, aku gak bakal menang untuk lawan Eternatus. Jadi ya aku coba aja dulu gitu. Dan pastinya kalah. Parah, guys. Dan ya, yeah. Di sini juga aku melawan Ampharos. Oh, di sini aku tuh menang. Menangis maksudnya, guys. Parah, boy. Di sini aku membuat PC karena PC ini bisa menyimpan Pokemon kita gitu. Jadi kita tak terbatas gitu, guys, penyimpanan kita untuk Pokemonnya gitu. Jadi banyak banget kita bisa taruh Pokemon. Lalu di sini aku membakar beberapa Ultra Ball. Bukan Ultra Ball sih ya. Jadi ya gak apa-apa lah, gitu aja. Dan di sini aku ketemu Eevee. Aku pengen nangkep, tapi dia sosokan gitu. Jadi aku bunuh aja, guys. Karena aku udah kesel banget gitu ya sama Eevee di 22 sampai 30. Waduh. Dan di sini aku ketemu bos di Den In, gede banget, guys. Dan aku juga ketemu beginian. Jadi ini rumah hantu katanya. Jadi aku ya coba aja ke sini gitu.
dan aku diserang oleh monster yang ada di sini. Eh bukan monster ya, ini Pokemon bro, pergis. Di sini aku membunuh beberapa Pokemon dan aku heal dulu si Brexion. Dan di sini ada yang cahaya-cahaya gitu dan aku ambil dapat Mystic Water. Dan di sini aku melawan bos lagi, ya. Aku coba tangkap apakah bakal dapat atau enggak gitu ya. Dan ternyata aku dapat. Let's go. Setelah itu di sini aku melawan Abra karena aku butuh untuk mendapatkan Ender Pearl. Let's go. Dan di sini aku ketemu rumah burung dan aku enggak tahu mau diapain. Jadi aku coba untuk hancurin. Dan ternyata gak bisa. Ya, gak apa-apa lah. Lalu di sini aku ketemu Jangmu. Keren sih nama Pokemonnya Jangmu. Oh, anjay. Tapi di sini aku coba tangkap dan gak dapet guys. Karena dia sosokan banget gitu ya. Ya, biarin aja gitu. Gak apa-apa kok. Kita juga punya Pokemon yang bagus-bagus juga. Dan di sini aku ketemu kapal. Yang untuk liburan gitu. Jadi aku coba lihat-lihat. Dan apakah bakal dapet item yang bagus atau tidak. Aku dapat Super Rod sama Melt Never Melt Ice gitu. Jadi es yang enggak bisa cair gitu, boy. Dan di sini aku dapat ikan piranha. Jadi aku coba skaratin dulu dan aku bakal coba untuk tangkap dan ternyata aku sudah dapat di sini ikan piranha yang di darat. Let's go. Lalu di sini aku ketemu Obstagoon. Jadi kayaknya ini Pokemon-nya keren gitu ya. Jadi aku ambil lalu aku lawan bos di Den In menggunakan Obstagoon. Dan ternyata Obstagoon-nya kuat. Dan di sini aku ketemu Ente, guys. Dan seperti biasa, ini Ente-nya tuh susah banget untuk dilawan gitu. Aku sampai mati semua, jadi aku tinggal. Setelah itu di sini aku ketemu Venusaur. Venusaur, boy. Inilah adalah Bulbasaur versi evolve yang terakhir. Dan aku kalah tentunya. Jadi aku heal dulu Pokemon-ku. Dan di sini aku jual beberapa pearl yang aku punya. Dan di sini aku coba untuk menangkap Pokemon yang kayak Musang. Dan ternyata aku dapat. Dan di sini aku dapat Dragon Fang, Iron Chest Plate, sama Sword. Aku ambil aja. Di sini aku lawan bos di Den In karena aku butuh item-item. Atau XP lah. Supaya Pokemon Q biar GG. Lalu di 31-40. Di sini aku sedang menangkap Pokemon laba-laba di air. Dan aku dapat. Lalu di sini aku mengambil beberapa Ultra Ball yang sudah aku bakar. Karena aku butuh Pokeball. Bukan Pokeball ya. Ultra Ball yang cukup banyak. Di sini aku ketemu Pikachu yang level 7. Jadi aku bakal coba untuk tangkap. Karena Pikachu menurutku itu lucu banget. Jadi aku ambil aja. Dan di sini aku leveling terus si Pikachu menggunakan XP yang aku dapat. Ya, di sini aku leveling. Dan di sini aku lawan bos lagi di Den In. Dan dapat sedikit barang. Lalu di sini aku nangkep Kadabra guys. Dan aku dapat bro. Di sini aku lawan bos lagi. Pokoknya sering banget aku lawan bos beginian. Karena butuh item juga. Di sini aku ketemu Pokemon shiny yaitu si Zubat. Jadi Zubat ini warnanya hijau dan aku coba untuk tangkep. Ye, dapet. Let's go. Aku punya Pokemon shiny. Wih, Zubat, bro. Gila keren banget. Lalu di sini aku ketemu Temple. Yang katanya bisa nge-spawn Pokemon yang GG guys. Itu kata temenku ya. Jadi aku tinggalin aja. Aku simpen aja koordinat. Setelah itu di sini aku mengambil Pokemon kulian jay. Dan di sini aku lawan Zamazenta. Tapi aku gagal untuk nangkap Zamazenta. Karena Pokeballku dikit. Jadi aku lawan aja gitu. Dan setelah itu aku pulang. Untuk memanen Apricorn. Karena Apricornku udah menipis. Jadi aku tanam lagi supaya bisa lebih banyak guys. Lalu di sini aku mau mancing karena kalau mancing itu bisa dapat Pokemon. Aku mancing untuk leveling si Brexion. Dan di sini Brexionku udah evolve. Jadi namanya apa ya? Aku lupa. Jadi Delpox anjay. Jadi kayak nenek sihir guys anjay boy.
Di sini aku mau panen semua apricorn yang sudah bisa dipanen gitu ya. Dan aku punya banyak banget. Dan di sini aku coba untuk menangkap si Spectrier, tapi gagal. Jadi ya, karena aku kesel, aku bunuh aja gitu. Di sini aku bikin anvil otomatis gitu, bukan anvil, furnace otomatis gitu, supaya langsung kebakar guys. Gak usah nunggu. Di sini aku bunuh Empress aja. Bos bukan bos ya, ini bos. Jadi aku bunuh dan dapat beberapa item, dan aku juga dapat ini, dan aku pilih gelang. Oke, di sini aku menangkap Spectrier lagi dan ternyata di sini aku gagal juga. Jadi karena kesel aku bunuh lagi gitu guys. Pokoknya kesel aku. Udah ngabisin banyak terus gak dapet gitu. Di sini aku coba untuk lawan Zacian dan aku gagal. Astaga boy. Di sini Gyaradosku ada skill baru, jadi aku coba untuk ambil. Wewewe, bapak-bapak anjay. Di sini ada Spectrier lagi dan seperti biasa aku gagal lagi untuk mendapatkan Spectrier. Di sini aku mencoba untuk melawan Pokemon yang kayak naga, tapi gagal lagi untuk mendapatkan Pokemon keren. Astaga, gagal terus. Karena mati guys. Dan di sini aku ketemu monyet dan katanya ini adalah Pokemon starter. Dan di sini aku coba untuk lawan Entei lagi. Karena Entei itu ngeselin dan pokoknya emosi aku lawan ini guys, si Entei ini. Udah darah sekarat terus kabur gitu. Udah dikit lagi dapat kabur gitu guys. Aduh, emosi aku. Parah guys ya, Entei boy. Pokoknya ini dari pagi, malam, pagi lagi, malam lagi. Hanya untuk ente. Setelah itu di sini aku ketemu Pokemon ini lagi. Aku coba untuk tangkap dan gagal lagi. Jadi aku bunuh aja. Dan di sini aku ketemu Rayquaza. Tapi di sini ada anunya lah guys. Pokoknya di sini ngebug. Aku gak bisa ngapa-ngapain Pokemonnya padahal masih ada. Aduh, dan Rayquaza-nya hilang. Lalu di sini karena aku masih kesel guys, jadi aku di sini lawan orang yang sedang mau bunuh diri gitu. Mau bunuh diri di tempat itu loh, di tebing guys diemnya. Jadi karena kasihan, aku lawan aja gitu. Sambil aku meluapkan emosiku dari Rayquaza tadi. Dan di sini aku ketemu si naga gagal ini. Naga gagal aja aku panggil ya. Di sini aku ketemu lagi dan di sini aku dapet sih. Enggak guys, ternyata aku bunuh karena kesel gitu. Lama banget guys itu ngabisin banyak banget ball. Dan di sini aku ketemu Entei lagi. Jadi aku heal dulu Pokemonku dan nggak dapet Entei. Jadi karena nggak dapet, aku bunuh aja si Entei ini karena kesel. Setelah itu di sini aku ketemu Kaskun, ada bos di Den Inn dan dapat banyak banget item. Dan di sini aku juga ketemu Necrozma di hari 46 sampai 52 ya. Ini masih hari segitu. Necrozma boy. Dan ternyata aku gak dapet karena Necrozmanya keburu mati. Di sini aku ketemu Entei lagi. Pokoknya Entei ini adalah Pokemon musuhku guys. Musuh terberat. Parah. Dan di sini aku ketemu Pokemon shiny lagi, yaitu Rukidi. Jadi aku coba tangkap. Dan aku dapat. Lumayan dapat Pokemon shiny 2, boy. Let's go guys ya. Jadi di sini aku coba untuk keluarin si Rukidi. Wow. Jadi aku kasih level supaya levelnya naik dan bisa evolve. Dan di sini aku ketemu Pokemon yang lucu banget. Jadi aku ambil aja. Namanya Mienshao gitu ya, gak tau lah aku lupa. Jadi aku dapet dan Rukidi ku naik banyak level. Di sini juga aku ketemu Firou, jadi aku ambil aja karena aku masih belum punya Pokemon terbang yang bagus gitu. Punya si Rukidi tapi masih kecil. Setelah itu aku pulang menggunakan Firou dan aku memanen sedikit apricorn.
Dan di sini banyak banget ada pokeball, ada ya semua bola. Tinggal di craft aja nantinya. Jadi aku punya stok banyak banget. Dan di sini aku ketemu Keldeo, jadi aku coba untuk tangkap. Dan ternyata gak dapet sih kayaknya. Jadi aku bunuh. Ya. Jadi aku bunuh, gak apa-apa sih sebenarnya. Dan di sini akhirnya aku lawan Spectrier lagi. Dan di sini aku dapet si Spectrier dengan perjuangan yang aduh. Di sini aku dibantu sama Bang Krai, guys. Wah, gila dapet guys, di sini dapet Spectrier. Dan di sini aku coba untuk Hokian dan ini trik dari Bang Krai juga. Dan dan ternyata di sini triknya dapet gitu ya. Aku dapet Zacian dengan menggunakan 3 ball gitu. 3 Ultra Ball, 3 Fast Ball, 3 Heavy Ball, pokoknya 3 ball semua yang aku punya. Dan di sini juga aku nampak Keldeo dan aku dapat juga. Let's go. Di sini aku ketemu Den In lagi dan aku bunuh. Dapat ya XP Candy lumayan. Di sini akhirnya aku ketemu Eternatus lagi. Jadi dikarenakan ketemu Eternatus, aku coba untuk tangkap dia guys. Para boy, let's go. Dan di sini aku dapat Eternatus. Gila, senang banget aku di sini guys. Akhirnya aku punya Pokemon yang gede gitu. Anjay. Dan di hari 53 sampai 60 ini, aku sedang mencari Groudon. Di sini aku dipandu oleh Babang X-Ray. Anjay, Babang X-Ray boy. Di sini aku dipandu sama Babang X-Ray untuk mendapatkan Groudon. Sini sedang mencari tempat Groudon dan ternyata aku malah ketemu di satu temple. Jadi aku coba cek dulu. Dan di sini aku dapat banyak banget barang-barang yang bagus. Dapat plate banyak banget. Bukan banyak sih, dapat 2 doang. GS Ball juga. Ini katanya langka banget guys, GS Ball ini. Sama kayak Master Ball ya. Dapat 3 ternyata. Di sini aku juga dapat Pokemon, jadi aku tangkap Magmar namanya. Dan di sini aku ketemu Groudon. Let's go. Akhirnya aku ketemu Groudon. Let's guys, parah guys ya. Di sini aku rip aim banget untuk nangkap Groudon ini. Gila, susah guys. Di sini ada 2 Groudon, jadi aku coba untuk tangkap semua. Dan ternyata aku dapat Groudon yang pertama. Dan di sini karena masih ada Groudon, aku ambil lagi gitu. Ini nggak perlu aku lawan guys Groudonnya. Tinggal aku lempar-lempar dapet gitu. Dan ini Groudon yang kedua. Jadi di sini aku dapat 3 Groudon. Dan itu yang terakhir. Aku di sini pakai Quick Ball cuma sekali lempar dan hoki banget. Dapet. Jadi semua di Discord kaget guys, Sanjay. Ini aku sambil streaming di Discord. Wih gila, ada 3 Groudon. Dan ini yang paling gede. Di sini aku coba untuk lawan bos ini dan aku menang dengan menggunakan Groudon. Jadi ini udah GG banget Pokemonku. Setelah itu aku lawan Manic Trick dan tentunya menang dong. Ya, menang dong. Anjay. Setelah itu di sini aku ketemu biome Snow. Snow Taiga. Di sini aku dapat Pokemon monyet tadi yang starter itu dan aku coba ambil. Karena ini adalah Pokemon starter dan susah katanya carinya. Jadi aku ambil aja. Ini evolusi yang kedua. Dan aku dapat Monferno. Di sini aku lawan ini Pokemon apa gitu ya, gak jelas guys, kayak roket gitu. Apa-apa sih, kita ambil aja. Bukan, gak bisa diambil, dikalahin ya. Bos itu gak bisa diambil. Dapat Dragon Dance dan di sini aku ketemu rumah. Aku coba untuk ambil Pokemon yang ada di sini, Pokeball. Dapat Blunder Polisi. Lalu di sini ada Musang. Ekor 9, bro. Karena gila keren banget, jadi aku ambil guys. Para boy, let's go ya guys ya. Dan dapet. Aku
punya musang. Dan di sini aku ketemu ikan pari yang terbang. Dapat. Dan di sini aku juga ketemu temple lagi, jadi aku coba untuk save koordinat ini. Di sini aku ketemu iglo. Jadi aku coba turun ke bawah dan ternyata di sini ada zombie villager. Ini langka banget. Gila, langka banget, guys. Jadi aku coba untuk sembuhin. Dan akhirnya di sini sedikit momen-momen nice gitu. Di sini zombinya udah sembuh dan jadi bapak-bapak tua gak berguna. Jadi aku tinggalin aja. Di sini Rukidiku naik level, evolve. Lalu di sini aku lawan bos Emperor lagi. Jadi aku bantai dan ya dapat rare candy, dan di sini juga aku dapat chest lagi, dapat Draco Plant. Lumayan. Di sini aku dapat temple lagi. Jadi aku coba untuk looting. Dapat focus band. Di hari 61 sampai 69 sampai lupa aku sebut hari. Terlalu seru aku lihat ini. Di sini aku ketemu type null. Tapi aku gagal untuk dapat ini karena aku lawan ini sampai 3 hari, guys. Nangkap doang. Enggak dapat-dapat tapi. Ini katanya bisa langka gitu Pokemon-nya. Jadi karena aku gak dapat-dapat, jadi aku tinggal. Di sini dapat Drizzle. Lalu di sini aku dapat Pinsir. Jadi aku bunuh aja. Gak suka aku lihat bentuk Pinsir. Di sini aku dapat Tapu Koko. Jadi sama sih, ini kayak si Type Null tadi ngabisin banyak banget Pokeball dan aku gak dapat juga. Di sini type Tapu Bulu ya. Semualah bulu-bulu tapu-tapu gitu. Aku ketemu parah bet. Tapi gak dapat satu pun. Di sini aku sedang jual barang karena menu-menuhin inventory aja gitu. Jadi aku jual-jual. Lalu aku panen-panen lagi Obricorn. Jai. Di sini aku ketemu Eternatus lagi, aku bunuh. Di sini buat Ultra Ball lagi. Pokoknya banyak banget aku membuat ball. Eternatus melawan Swampert. Di sini aku lawan Swampert bos ya. Jadi aku menang, dapat beberapa item. Lalu di sini aku mencari beberapa batu karena aku butuh untuk membuat Pokeball lagi. Karena butuh button ya. Di sini aku sedang mancing. Karena gabut aku mancing gitu ya sambil nunggu itu semua jadi. No. Di sini aku buat ball-ball yang banyak. Setelah itu di sini aku ketemu Meowth versi apa itu? Putih-putih gitu ya. Jadi aku ambil dan dapat. Dan di sini aku mancing lagi karena gabut dan aku dapat Enchanted Book Silk Touch. Di sini aku lawan Eternatus karena butuh leveling. Di sini aku ketemu Move Tutor. Jadi aku coba untuk pindahin beberapa skill Pokemonku gitu ya, tukarin. Jadi supaya punya skill-skill yang bagus. Lalu di hari 70 sampai 76, di sini aku coba untuk mengambil beberapa obsidian yang ada di bawah. Di sini tuh aku pakai mod ya guys ya, Vein Miner. Jadi gampang banget untuk dapat beginian. Dan di sini aku membuat bookshelf yang banyak. Lalu aku membuat enchanting table. Ya, kita perlu untuk enchanting, guys. Dan dikarenakan kurang bookshelf-nya, jadi aku coba untuk petualang, tapi sebelum itu aku lawan Manectric dulu. Karena bisa dapat item. Jadi aku bunuh dulu, boy. Setelah itu di sini aku Toxic Pack, aku bunuh juga, boy. Monster di Dine In. Kita bantai pokoknya. Dan di sini aku lawan Suicune. Dapat gak sih? Aku lupa, guys. Oke, belum dapat. Tapi Suicune-nya ini kecil banget, bro. Aku kalau naik Suicune kayak naik sepeda anak kecil gitu, yang family gitu, guys. Di sini aku bunuh Emperor. Di sini juga aku bunuh pokoknya itulah, pokoknya semua, guys.
Di sini juga aku bunuh sama Zenta karena aku udah punya sama Zenta. Dapat diamond chest plate lumayan. Setelah itu di sini aku memasang bookshelf lagi. Lalu aku enchant dan dapat fortune 3. Lalu di sini aku test drive menggunakan Switchun, tapi kecil banget, guys. Di sini aku coba untuk melawan Keldeo menggunakan Switchun. Dan ternyata Switchunnya kuat juga. Jadi Keldeo-nya terbantai, boy. Let's go. Dan di sini aku coba untuk mining lagi karena aku butuh coal yang banyak dan iron juga. Karena persediaan ore-ku udah mulai menipis. Sambil cari diamond juga sih aku. Di sini juga aku dapat firestone, jadi aku ambil. Di sini juga dapat diamond, ya tentunya ambil. Karena kita butuh diamond. Di sini diamond lagi. Let's go. Setelah itu di sini aku ketemu bos. Dan di sini aku dapat barang yang bagus banget, guys. Aku bunuh bos ini. Dan setelah aku bunuh, aku dapat Master Ball. Let's go. Ini adalah Master Ball pertamaku. Anjay, boy. Setelah itu di sini aku pulang dan aku coba untuk enchanting ini armorku legging gitu ya. Yang diamond. Let's go. Lalu aku menanam dong, memanen semua apricorn yang aku punya. Di sini aku lawan slow, bro. Anjay, boy. Let's go, bro. Jadi aku bunuh dan dapat beberapa item. Di sini juga aku bunuh, dapat item lagi yang banyak. Di sini aku ketemu T-Rex. Jadi aku bunuh aja. Lalu di sini aku ketemu Widow yang harusnya warna hijau dan di sini warna pink. Jadi aku ambil, katanya ini lumayan sih, lumayan keren. Setelah itu di sini aku lawan sama Zenta lagi dan tentunya menang. Di sini aku lawan Beedrill. Ya pastinya menang lagi dong karena udah gigi banget Pokemonku. Di sini lawan Venusaur lagi. Dan pastinya menang. Anjay, udah jago banget aku ya. Pokoknya fokus lawan bos di Den In aku, guys. Di hari 77 sampai 87. Dapat Dragon Breath lumayan. Di sini aku lawan Tornadus dan aku coba untuk tangkap tapi gagal, guys, dapat. Di sini aku ketemu Pokemon yang katanya ini langka juga, namanya apa ya, Cresselia atau Roselia gitu, lupa aku. Jadi dan aku gak dapat. Di sini aku lawan Frogadier, aku bunuh aja karena ini bos di Dead End jadi harus dibunuh. Oke, lalu aku tangkap dan dapat. Di sini aku coba untuk cari batu lagi untuk membuat button. Di sini aku coba untuk lawan Empress lagi dan pastinya menang aja. Udah gigi banget aku, coy. Oh, sedikit sombong gitu ya karena udah punya Pokemon yang gigi, sedikit sombong. Di sini aku lawan Entei lagi. Dan di sini juga aku ketemu Charizard. Jadi aku coba untuk ambil Charizard. Di situ ada yang helikopter, boy, Charizardnya. Itu Charizard Boss. Jadi aku coba untuk lawan dan aku berhasil membunuh Charizard ini. Dan aku dapat Charizard Died versi Y. Jadi aku bisa evolve si Charizardku. Dan jadi keren tentunya. Let's go, boy, tapi lebih kecil. Parabet. Lalu di sini aku membuat healer karena aku masih punya dendam sama Entei. Pokoknya aku lawan Entei sampai dapat, pokoknya, guys. Pokoknya gak mau tahu. Walaupun harus mengorbankan banyak banget waktu. Di sini aku ketemu Hakamo'o. Tapi aku cuek aja karena aku untuk lawan ini aja sih, lawan si Entei. Dan di sini ini adalah pertarungan yang bakal aku dapat gitu ya, si Entei ini. Aku coba untuk pakai fastball dan kita lihat akhirnya setelah sekian lama melawan Entei, bro, akhirnya aku dapat. Dan di sini karena aku masih kesel sama Entei jadi aku bantai Entei yang ada.
Lalu di sini aku juga melawan Necrozma dari 88 sampai 97. Jadi aku bantai dan coba untuk tangkap dan ternyata si Necrozmanya mati. Lalu di sini aku ketemu Necrozma lagi, jadi dikarenakan tadi mati, aku coba untuk tangkap yang ini. Dan aku dapat Necrozma. Let's go. Setelah itu di sini aku ketemu Pokemon namanya inilah, gak tau lah siapa itu, gak suka juga. Jadi aku bunuh dan di sini aku ketemu penguin yang kepalanya ada S-nya. Jadi aku dapat dan ya, yeah, let's go. Di sini aku ketemu anjing laut atau singa laut ini. Jadi karena lucu gitu aku ambil aja, bro. Karena Pokemon yang lucu itu aku selalu ambil. Di sini aku ketemu si Pokemon Absol. Jadi aku bunuh dan dapat beberapa drop. Di sini aku coba untuk evolve si Zawaskian dan Zabazenta. Jadi lebih keren. Lalu aku lawan Manic Trick lagi karena aku butuh item dari bos-bos yang ini gitu. Kita bisa dapat plate yang cukup banyak dan kita harus mengumpulkan 17 plate, guys. Mungkin aku bakal lanjutin itu di 200D. Karena plate ini cukup susah untuk dicari. Setelah itu di sini aku mencari stronghold. Let's go. Akhirnya kita bakal coba untuk menamatkan game ini. Minecraft ini gitu. Jadi aku sudah ketemu di sini dan aku bakal coba untuk cari pokoknya. Di sini aku ketemu beberapa chest dan isinya enggak tahu lah, aku ambil-ambil aja yang menurutku bagus. Di sini aku buat portal. Lalu di sini aku lawan Emperor lagi. Karena Ender Eye-nya kurang, guys. Jadi aku harus naik dulu. Di situ aku dapat XP share dan di sini aku coba untuk bikin portal Nether. Setelah itu di sini aku lawan Rabut, bos yang ada di Den Inn. Lalu aku pergi ke Nether dan di sini aku coba untuk lihat-lihat dan aku dapat Pokemon shiny, yaitu Gastly, guys. Gila, aku dapat Pokemon shiny 3, bro. Itu keren banget, guys. Anjay, kita dapat 3, boy. Parah, guys, yo. Let's go. Anjay. Di sini gila, guys. Shiny, bro. Dan di sini aku melawan Abra lagi karena si Abra ini bisa mendapatkan inilah Ender Eye gitu. Di D98 aku akhirnya masuk ke DN dan aku bakal coba untuk membunuh naga. Tapi sebelum itu kita harus menghancurkan beberapa End Crystal ini. Kita hancurin. Hancurin lagi. Di sini aku pakai mod ya. Pokoknya kalau jatuh itu gak dapat ini full damage. Di sini aku mulai untuk memotong si Ender Dragon. Kita bunuh pokoknya. Ini adalah tujuan utama gitu ya. Tujuan utama aku gitu untuk menamatkan game ini. Jadi sudah mati. Aku looting XP dulu, bro. Lumayan XP, guys. Kelamun Ender Dragon. Gila, aku dapat berapa XP ya? Kita lihat. Lumayan 66 XP. Jadi di sini aku membantai beberapa bos di Den Inn dan aku dapat item yang cukup bagus, yaitu pokoknya bisa ini, guys, ngusumon bos di Den Inn. Jadi di sini aku lawan si Metang dan aku bunuh si Metang dan aku bakal coba untuk tangkap Metang. Metang anjir namanya, parah banget. Dan gak dapat. Di sini aku lawan Jinjar. Pokoknya di sini aku lawan beberapa bos-bos lagi. Bukan bos. Ya bos juga sih. Dan aku juga lawan si Deoxys. Deoxys ini cukup susah untuk ditangkap, guys. Karena dia setiap ditangkap bakal teleport. Jadi aku harus sabar banget gitu. Dan ternyata aku bunuh dia gitu. Di sini aku ketemu Deoxys lagi dan aku bakal coba untuk tangkap dengan darah Deoxys yang 100. Aku challenge gitu. Apakah bakal dapat atau tidak? Dan ternyata aku dapat. Hanya menggunakan Ultra Ball. Nggak sampai ini ya, pakai Master Ball itu sudah mantap banget, bro.
Lalu di sini aku coba untuk teleport ke dimensi lainnya. Dan di sini di hari 99 aku mencoba untuk mencari NCT dan melihat apakah bakal dapat loot yang luar biasa. Tapi sebenarnya aku cuma cari Shulker doang sih di sini. Dapat beberapa plate lagi, aku ambil. Diamond juga. Di sini aku bunuh Shulker untuk mendapatkan Shulker Cell. Dan di sini aku dapat Enship. Jadi aku coba untuk masuk ke dalam dan membunuh si Shulker ini dulu. Kita lihat, oh gila, dapat item-item yang luar biasa, guys. Setelah itu di sini aku mengambil Elytra. Anjay, akhirnya aku punya Elytra, bro. Dragon Egg, aku juga punya kepala naga. Oke, pokoknya bagus banget. Setelah itu di sini masih rapi-rapikan barang. Dan di sini aku ketemu Ender Chest. Jadi aku coba untuk masukin barang-barangku ke Ender Chest. Lalu di sini aku lawan Porygon Z. Katanya ini langka dan Pokemon buatan. Jadi aku coba untuk tangkap dan gak dapet. Karena langka juga mungkin ya. Jadi aku gak dapet. Setelah itu di sini aku tamatin dulu, bro. Dan ya, kita bakal pulang ke rumah kita karena aku masih ada di NCT. Bukan NCT, Stronghold. Lalu aku sampai di rumah dan mengecek. Dan ternyata aku sudah survive selama 100 hari di Minecraft Pixelmon. Anjay, bro, dan mempunyai beberapa Pokemon yang GG gitu. Dan lumayan langka juga. Gila, guys. Aku punya banyak Pokemon. Let's go.